menimbulkan perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Apa begitu belum tentu? Tapi kita akan melakukan itu sampai anggota AIG ini benar-benar melakukan ekspor. Tapi saya harapan saya terhadap teman-teman, ketika kita memang Dubai, Hamburg, dan sebagainya ya. Nanti saya bisa berdiri kalau mau.
sebelumnya. Next slide. Oke, how can do happen? Nah, ini kadang-kadang kan begini ya. Ada mahasiswa baru lulus, dia bingung nyari kerja. Dia mau bisnis, apa dan segala macam. Eh, ternyata dia nggak punya produk. Dia bingung, saya bisa jadi importer kan? Eh, dengerin ya. Kamu kan nggak punya produk kan? Siapa tuh? Apa nih ya? Jadi, untuk menjadi eksportir, nggak mesti kita punya pabrik, ya. Nggak mesti juga kita punya produk. Ya kan? Karena begini, proses terjadinya itu kan antara bisa produsen langsung ke buyer, ya. Contoh kemarin saya datang ke pabrik briket, ada Mas Ji namanya. Dia tuh karena dia udah pemain lama, dia bisa langsung tuh jadi produsen, pabrikan langsung ke buyer, ya. Tapi bisa juga melalui kita-kita, melalui Anda-Anda semua, ya, yang menjual barang tersebut kepada buyer, ya enggak, jadi enggak mesti. Nah makanya saya tulis tuh, ada buyer nih yang jadi pemain eksportir, ada dokter, ada notaris, ya. Saya bisa cerita nih buyer. Ada buyer dari Malaysia, ketika COVID, dia enggak terbang lama, ya. Terbang. Saya enggak tahu mau dia pilih. Kemudian saya pesan melalui mail, saya pesan 3M, masker, ya, segala macam. Ketika mau deal, ya, saya bilang, Hafiz, gimana di sini? Terus dia fotoin dia lagi di kokpit, pesawat. Dia bilang, Ali, saya lagi terbang. Abang, ada siapa ini? Sebetulnya ini saya anak pilot, ya. Cuma karena lagi pandemi, nggak ada penerbangan, saya bantu paman saya ekspor. Orang Malaysia, Hafiz memang. Ada dokter. Ini waktu seminar saya di Jakarta, ada dokter, namanya dokter Anggi. Ya, dia di Malang. Dia dosen juga, ya. Ternyata selain di dunia dosen dan dokter, dia juga mengisi di kokpit sama koko fiber sama ini, keripik pisang. Nah, waktu dia ikut seminar, dia bilang, oh dokter ini, enggak apa-apa. Waktu luang saya akan gunakan untuk apa namanya, coba jual ekspor. Ya. Nah, hal ini, Pak Hapsari namanya, Surakarta itu. Nanti kemarin saya lewat, saya lihat pelang. Dia notaris, tapi dia juga belajar untuk melakukan ekspor. Kenapa? Jawabannya tadi, karena ekspor sangat mudah. Setelah dia tahu, ya kan, bisa dilakukan kapan saja, ya, dengan biaya yang sangat ringan, ya, kita bisa menjadi mediator, ya. Oke, okay, next slide. Nah, ketika kita mau mulai apa namanya melakukan ekspor, kalau main karate atau silat itu kan kalau harus tahu itu ilmu-ilmunya ya, jurus-jurusnya, apa jenis tendangannya, pukulan dan sebagainya kan, tidak bisa langsung berantem gitu kan, tidak bisa langsung fighting gitu. Nah sebelum kita terjun ke apa namanya dunia ekspor, ini hal-hal yang kita mesti tahu lah ya, paling ya kita nggak usah diapalin, kita tahu ya, sehingga nanti kalau terjadi negosiasi atau apa, istilah-istilah ini kita sudah biasa dengar. Misalnya kita sering dengar istilah EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut ya. Ada lagi ekspedisi muatan kapal udara. Kemudian ada istilah apa tuh sih? Nah yang EMKL ini kadang-kadang disebut juga forwarding ya. Forwarding dia yang akan mengurus pengiriman barang-barang kita. Ada yang forwarding udara, ada yang laut ya. Kemudian ada istilah shipping instruction, ya. Shipping instruction itu apa? Ketika misalnya barang kita akan dimasukkan ke kontainer segala macam, dikeluarkanlah namanya shipping instruction. Ada lagi TEB, pembelian sebarang, ya. Pembelian sebarang ini biasanya diperlukan ketika barang itu akan masuk ke siapa ke biaya kita. Ada lagi HS code. HS code itu penting untuk mengelompokkan barang kita ada di posisi mana. Harmonized code. Ini penting banget nih. Ada tiga hal nih. Saya kirim pupuk ke Afrika. Sampai di sana, sama buyernya dibilang, Dr. Ali, itu HS code-nya jangan pakai yang itu. Loh kenapa? Karena yang itu adalah kelompok pupuk yang hormonal. Ya. Nah, kalau kita ini bukan yang hormonal, tapi yang untuk misalnya pertumbuhan apa jual hormonal. Kalau yang hormonal, pajaknya beda apa? Dibilang gitu. Oh gitu, nah, terpaksa kita ganti juga perlu waktu. Nah, makanya perlu banget ASP ini diketahui. Pertanyaannya,
bagaimana Pak? Saya tahu dari AS itu. Tahu satu sih. Forwarder itu kerjaannya. Kita tinggal tanya, produk apa? Oh, produk saya kopi. Oh, AS itu ini. Kalau ini, ya. Kalau mau cari juga bisa. Ada buku besarnya tuh. Kelompoknya, ya. Nah, itu adalah kira-kira AS itu. Kemudian ada yang namanya DO. Shipping line, apa? DO, ya. DO ini biasanya, forwarding itu pesan kontainer ke mana? Ke shipping line. Nah, ada juga sebenarnya itu, apa shipping line, apa itu forwarding. Kalau forwarding itu lebih ke agent juga, dia yang urus lah, dia yang urus segala macam. Tapi yang shipping line itu adalah yang punya kapalnya itu, misalnya CMA, Max Line, Paradise, ya, Hyundai, kemudian dan sebagainya. Nah, DO kenapa kamu mesti tahu? Nanti forwarding tanya, Pak, saya mau keluarin DO kenapa nih? Itu kamu tahu. Kapan saya mesti pesan kontainer, ya? Oke. Okay. Ada lagi istilah yang mesti kamu tahu. Ini dalam hal forwarding company ini hal-hal yang perlu kamu tahu gitu loh. Jadi nanti ketika kamu mau ngomong sama forwarding, sama apa namanya, bagian pengiriman, istilah-istilah ini kamu paham, ya. Kalau ditanya, Mas Wirawan, kapan nih kita mau staffing? Apa sih staffing, ya? Nah, staffing atau disebut juga loading atau truck itu adalah ketika kontainer yang dikirim datang ke gudang kita, mau masukin barang, ya, segala macam itu disebut staffing atau loading atau segala macam. Nah, ketika staffing ini berarti yang harus kamu tahu itu, apakah biayanya masuk ke kita, apakah sudah termasuk ke biayanya ditanggung apa namanya bayar, segala macam itu juga harus dipahami. Jangan sampai loh, ternyata saya mesti bayar kontraknya ya, terus saya mesti bayar kemininya segala macam. Nah pada saat staffing inilah yang tadi saya bilang SKS ya, Sukopindo, Intertek itu melakukan yang namanya survei, paham? Ya, nah dia melakukan survei di situ, dia cek benar nggak segala macam. Ketika kontainer itu akan ditutup, di sell, dia tanda tangan segala macam, nah bukti itu kita kirim ke bayar kita, sehingga tidak ada lagi alasan. Barang kamu itu kok sudah sesuai dengan spek yang kita sepakati, loh. Ini udah SDS yang apa namanya yang udah cek. Kalau kita udah nggak percaya lagi sama dia, mau pakai siapa lagi, ya? Kebetulan SDS sampai saat ini adalah yang dianggap reputable, ya. Tidak pernah makan suap apa segala macam. Karena kita dia makan suap sekali ketahuan habis dua reputasi, ya. Nah itu penting tuh, ya apa namanya kita tahu. Dan kemudian ada namanya closing time. Closing time itu artinya udah kapal udah nggak bisa lagi terima kontainer udah tutup lah ya. Jadi kapal akan berangkat ke closing time itu, artinya udah nggak bisa lagi juga. Kan kadang-kadang begini, buyer itu tanya kapan sih barang saya sampai, kapan sih itu kalau kontainer saya berangkat yang mungkin nggak. Kan kita mesti tanya forwarder. Nah ini yang nomor 8 yang paling mesti kamu tahu juga. Ada yang namanya change destination. Tapi disebut buat change of gear. Nah, ini agak kerjaannya mafia. Jadi kasusnya begini, ada buyer dari Nigeria pesan binoli, ya, cooking oil, ya, palm oil. Binoli dia pesan 2 kontainer 47. Dia pesan itu dia bayar ke pabrik minyak goreng. Ya. Kemudian Nigeria itu tidak bisa menerima ini karena itu yang tadi saya bilang prohibited, apa larangan masuk barang itu. Jadi langsung berangkat dari Jakarta ke Singapura, ya, itu isinya tetap cooking oil namanya, ya. Tapi ada yang namanya change of year, dari sana ke sana isinya diganti namanya aksesori handphone, aksesori ini. Nah, kalau begitu dia bisa masuk ke pelabuhan. Nah, urusan di sana tuh apa itu sama jualannya itu bukan urusan kita. Tapi ada tuh ya, kalau misalnya bayar kami tuh, itu nggak bisa langsung masuk tuh ke negara saya yang begini. Oh ya udah, berarti ada istilah itu terms of destination. Ya. Nah, yang sebenarnya ada istilah yang namanya shipper. Shipper itu adalah ya kita ini ya orang yang ship apa yang memasukkan ke kapal ya. Nah itu sebut juga eksportirnya atau yang mereka sebut juga consignee-nya. Nah nanti di BL-nya tuh di bill of lading ya itu yang mengisi apa segala macam itu istilahnya bukan importer atau eksportir tapi shipper sama consignee. Nah, yang terakhir juga yang kaitannya dengan pola tadi ya
itu ada yang namanya bill of lading, ya. Bill of lading inilah final dari proses perlading ini, ya. Bill of lading. Ketika bill of lading sudah kita pegang, kalau sudah beres semua pembayaran segala macam, kita kirim ke buyer kita di sana. Nah, buyer kita di sana yang akan ngambil perusahaan itu. Tapi baru sampai LPG 10 tahun lagi. Satu daerah ya, baru tempat. Ya. Kan 10. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Terima kasih.
Waalaikumsalam.
Terima kasih.
Thank you.
Thank you.
kecap aja lah bang. Jangan pakai bumbu secara dengan kuah. Kau bumbu ni. Dek kecoa dulu dek. Dari kau kecap. Benar bawa ke atas. Tuh. Inquiry, sempat inquiry buyer. Kebetulan kemarin ada permintaan
untuk ke China ini sekitar 3.000 metric ton untuk palm acid oil. Jadi palm acid oil ini ke China. China kita juga kemarin sempat mengirim sampel ke sana, terus sampel ke sana itu dilihat dan hasilnya memang masih kurang dari apa, kurang dari ekspektasi mereka. Mereka apa, tingkat keasaman itu masih ini, makanya saya juga masih mencari nih produk yang mereka inginkan. Kalau memang teman-teman ada dari acid oil bisa langsung ke kita, itu sama-sama sama. Jadi dari mikro minyak kotornya, minyak kotor bisa kita minyak kotor dari kelapa satu yang dibuat, nah ini mereka dari China ini dibuat diolah lagi biasanya untuk pembuatan sabun, terus buat pakan ternak. Kebetulan bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Nanti yang
pesan saya, coba nanti programnya di apa dikumpulin, nanti terbuka, nanti biar kita coba bantu untuk cari bayarnya gitu. Terima kasih, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Sebelum ganti materi, monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak, Ibu, mohon izin. Saya Subhan Hari dari Yayasan UMKM Kawis. Dan kebetulan saya mengajar juga di kampus Unindra. Pada kesempatan ini saya mendampingi para UMKM, Pak, di Yayasan Kawis. Dan kebetulan karena banyak permintaan dari konsumen lokal, kita bikin PT. Nah, saya tanyakan, Pak, saya PT saya baru berdiri bulan Februari kemarin. Nah, tetapi saya masih bingung untuk pertama kali perlengkapan atau perizinan agar PT saya ini bisa untuk ekspor gitu, Pak. Apa aja yang perlu disiapkan, apakah harus ada sertifikat ekspor atau yang lain begitu. Karena untuk yang berbadan hukum PT, untuk ekspor kami masih perlu banyak belajar, Pak. Mohon maaf, mohon izin, dan mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. 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 Oh iya, Pak. Berarti nanti under name-nya bekerja sama dengan PT saya begitu ya, Pak ya? Atau bagaimana ya, Pak? Oh, oke. Nanti untuk pembayarannya dari PT under name transfer ke PT saya atau ke pribadi saya atau bagaimana, Pak? Oke. Ya, ya. Oke, baik. Baik, jadi bisa under name ya. Mungkin nanti dari Yayasan Mitra Yayasan Kawis kan kita nasional juga, Pak. Dan ini nanti bisa kewakilan berarti ya, dengan bersinergi dengan Bapak ya, Pak ya. Oke, baik. Oke. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak, Pak.
Halo, assalamualaikum Pak Agus ya. Oh, Pak Budi. Baik Pak Budi, salam kenal. Saya Pak Hari dari Jakarta. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Budi. Yang ingin saya tanyakan adalah yang paling mudah untuk pembayaran untuk UKM awal gitu ya Pak. Terus yang kedua, jika terjadi penipuan atau pembayaran yang tadi Bapak sampaikan itu apakah bisa diproses melalui hukum atau bagaimana? Terus dengan, saya kemarin sempat lihat di berbagai macam grup mitra Yayasan Kawis itu tentang eksportir ya, bayar dari India. Itu terjadi banyak penipuan dari bayar India, itu bagaimana ya kita untuk menyeleksi apakah bayar ini benar membeli atau tidak, valid atau tidak gitu ya Pak ya. Baik, mungkin itu aja Pak, makasih. Oke, okay, baik. Ya, baik. Ya, Pali. Ya, betul. Iya, betul. Jangan-jangan LC-nya kerjasama. Nggak komitmen LC-nya. Iya, nah itu.
Iya. Ya. Pas moving. Iya, betul. Lebih safety. Iya, betul. Betul. Gimana tuh? Udah dikirim lagi ya, Pak Lia? Udah dikirim lagi ya? Iya. Gak balik ya? Oke. Oke. Wow. Ya, pasti dulu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ali.
Baik, terima kasih Pak Ali. Iya. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam. Sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu
kalau seandainya ada yang apa yang disampaikan mungkin ingin ditambahkan atau menurut Bapak itu keliru, mohon disampaikan Pak. Jadi sistem komunikasi kita dua arah, kita interaktif aja, kita diskusi aja. Materi yang ingin saya sampaikan ini adalah dokumen ekspor atau tahapan ekspor. Kenapa materi ini saya anggap penting? Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kalau seandainya kita melakukan transaksi dengan pihak pasar internasional itu tidak semudah dengan apa yang kita lakukan di dalam negeri. Tidak semudah dengan transaksi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di dalam negeri. Misalnya Bapak Ibu memesan satu barang, Bapak Ibu lihat di e-commerce, di Alibaba, di eBay, Amazon, gitu. Setelah Bapak Ibu mungkin setuju dengan pembelian barang yang tertera di proses e-commerce, Bapak klik, Bapak transaksi, Bapak transfer. Dia tinggal menunggu waktu beberapa hari barang yang Bapak Ibu pesan itu akan sampai. Proses yang kita hadapi, kendala-kendala yang kita hadapi dalam melakukan ekspor itu tidak semudah itu, gitu. Nah, berikut akan saya sampaikan gitu tahapan ekspor yang mesti kita lakukan. Tahapan dokumen ekspor yang pertama kita lakukan itu LOI, gitu. Nah, LOI ini kita dapatkan seperti apa yang Pak Arzud tadi sampaikan. Setelah apa LOI ini umumnya kita dapatkan di forum-forum komunikasi ya, komunikasi dari ICGC gitu misalnya, dari e-commerce. LOI ini apa sih? LOI ini adalah dokumen yang kadang umumnya orang bilang letter of intent atau letter of interest, letter of inquiry atau bahasa umumnya bahasa kitanya surat ketertarikan gitu. Jadi calon buyer kita menyampaikan kebutuhannya dia kepada kita selaku eksportir, selaku produsen. Jadi spesifikasi barang yang dia inginkan apa gitu, terus kuantitinya seperti apa gitu, pokoknya dia cantumkan, dia jelaskan secara detail di dalam surat ini. Karena juga letter query ini karena lewat email, Pak Ari, saya butuh aspek gitu, kepala yang jenisnya seperti ini, kuantitinya seperti ini. Itu juga udah bisa dibilang inquiry, sebenarnya letter of inquiry. Nah, setelah letter inquiry ini kita terima, kita cari buyer, gitu. Kita cari barangnya kalau sampai kita udah dapat. Kemudian kita terbitkan quotation. Jadi kita peran kita di sini sebagai seorang exporter ya, Pak ya. Kita kirimkan quotation kepada calon buyer kita di luar negeri. Quotation ini atau bahasa lainnya itu pro forma invoice, ini merupakan suatu draft dari surat tawaran gitu. Jadi sudah dikirimkan. Ada lupa saya barangnya ini, barang yang berapa butuhkan, spesifikasinya seperti ini gitu. Sesuai dengan dokumen terlampir Pak yang Bapak lihat di screen. Jadi itu contoh detail harganya, terus sistem pembayaran yang kami inginkan itu kita ajukan, gitu. Kita ajukan. Terus metode pembayarannya, apakah itu transfer, apakah itu LC, gitu. Tadi detailnya sistem pembayaran ini sudah disampaikan dengan sama Pak Budi. Kemudian setelah
kita kirimkan bayar ini protes dan atau performa invoice, bayar membalas lagi dengan PO atau purchase order. Jadi proses tahapan tawar menawar ini, bayar memberikan kita purchase order. Kalau misalnya spesifikasi barang yang kita kirimkan itu sudah oke, mereka sepakat, mereka terima dengan harga segitu untuk kuantiti segitu, gitu, dengan sistem pembayaran yang kita harapkan, yang kita berikan, kita proses ke mereka, semuanya sudah deal, mereka turunkan PO atau purchase order pada kita sebagai produsen atau eksportir. Nah, setelah kita berikan PO, kita balas lagi dia dan kita kirimkan bayar ini dengan yang namanya invoice. Apa sih invoice ini? Invoice ini merupakan suatu komersial invoice. Oke deh, kita deal. Jadi secara tertulis kita kirimkan dia komersial invoice yang di dalamnya di atas kertas ini kita sudah cantumkan. Oke, kita sepakat. Kami akan mengirimkan kalian barang sesuai invoice, sesuai detail yang tertera di dalam surat ini, kemudian dengan harga segitu, gitu. Terus sistem pembayarannya seperti ini yang telah kita sepakati dari sebelumnya, dan yang mesti disampaikan, yang mesti dicantumkan di dalam invoice ini, ya, detail rekening bank kita, gitu. Detail rekening bank, nama rekeningnya, nama rekeningnya, duit kontnya, gitu. Jadi dengan takutnya namanya juga lembaran seperti itu sama
program pasca pelatihan yang rencana ibu menggalakkan. Tapi bagus juga, saya pengen tambahkan lagi kalau bisa kita membentuk grup WA, jadi ada pendampingan gitu. Sudah ada. Jadi nanti kita, apa apa kami melibatkan ke dalam grup, jadi nanti ada pendampingan. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Bapak di rumah yang belum terjawab atau di forum ini, kita disampaikan. Jadi nanti kita tidak terbatas mau sampai kapan pun pendampingan ini ada. Sampai Bapak Ibu peserta webinar mulai mapan, mulai pasti. Karena kita mau bisa, dan kalau mau peserta akan dipaksa untuk ekspor. Ujungnya dipaksa untuk ekspor. Karena apa? Kalau cuma begini-begini aja, nantinya nggak ada perubahan. Sebenarnya pelatihan berbayar. Sekalipun murah, ini tetap berbayar. Tapi ini jangan sia-sia uang yang sedikit ini. Dan kita juga mentornya nggak dibayar. Mentornya jujur aja nggak dibayar ini. Oleh sebab itu, baik mentor maupun si peserta, harapan saya ada kepuasan tersendiri. Sekalipun secara materi tidak dapat apa-apa, tetapi kepada kepuasan tersendiri. Begitu. Kita sudah punya niat dari kemarin, sekalipun satu orang, kita tetap akan latih sampai sukses. Begitu. Siapkah para peserta? Siap. Ayo Pak, Bu. Ditandangin sama. Siap. Terima kasih Bunda. Nanti saya akan kirim lembaran-lembaran yang siap saudara-saudara kerjakan dan harus dikembalikan sama Bunda dan dikoreksi oleh para mentor masing-masing. Itu Pak Rik. Monggo lanjut Mas Rik. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut aja Pak ya di ke slide berikutnya. Nah, tahapan dokumen setelah kita mengirimkan invoice ke buyer, akhirnya kita kirimkan packing list. Apa sih packing list itu? Packing list itu adalah detail barang yang kita kirim, di satu kontainer gitu. Detailnya spesifikasi barang itu gitu, terus kondisinya ditujukan ke gudangnya buyer di alamatnya mana gitu, semua tertera di dalam packing list. Setelah kita disepakati oleh buyer mengkonfirmasi mengirim ke banknya di luar negeri, ya transfer ke banknya untuk menerbitkan LC, gitu. Mohon maaf, ini saya keliru di sini, Bapak Ibu benar. Ini TT ini atau telega transfer ini sebenarnya bukan ke bukan antara buyer dengan bank luar negeri. Keliru. Di sini sebenarnya TT ini antara buyer dan eksportir gitu. Jadi kalau seandainya buyernya udah sepakat dengan packing list yang kita ajukan, buyer langsung transfer ke kita sebagai eksportir untuk segera mengirimkan barangnya. Tapi kalau seandainya buyer menerbitkan menghubungi bank atau banknya di luar negeri untuk menerbitkan LC, kemudian buyer banknya bayar di luar negeri ini konfirmasi ke bank kita, misalnya kami dari PT Indo Produk Sumatera, banknya kita menggunakan rekening bank BE, bank Mandiri. Jadi bank di luar negeri itu dia sampaikan mungkin bukan ke bank Mandiri, ini loh ada LC senilai LC untuk pembelian barang ini untuk transaksi dengan PT Induk Produk Semesta untuk pembelian barang ini sebanyak sekian dengan harga begini gitu. Ya sampaikan ke bank Mandiri. Kemudian bank rekening kita itu menginfokan, mengabarkan gitu ke kita selaku eksportir.
mandiri info, Pak, sudah masuk LC-nya gitu, senilai sekian untuk pembelian barang A gitu misalnya. Nah, setelah kita terima info tersebut, barulah kita kirimkan bill of lading. Dengan bill of lading, barang yang kita kirim ke buyer itu bisa di jadi barang yang kita kirim ke buyer bisa diterima, baru dia bisa terima. Kalau seandainya kita kirimkan bill of lading ke buyer, dia nggak bisa menerima barang yang kita kirim ini, jadi barang itu cuma sampai mentok di pelabuhan untuk negara tujuan aja. Jadi seperti itu. Sampai di sini mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas sampai itu. Daftar hadir tolong diisi. Jadi di situ saya harapkan Bapak Ibu mengisi email dan nomor handphone, WA, WhatsApp. Jadi kita bisa komunikasi gitu. Jadi pasca pelatihan pada siang hari ini, kita ada kelanjutan, ada pembimbingan. Pak Ari, mohon maaf. Untuk nomor WA sudah ada semua di saya. Oh, iya. Lalu grup sudah ada. Oh, iya. Tinggal Pak Ari masuk, Pak Budi masuk. Karena apa? Di grup ini bukan sekedar satu kali pelatihan ini, tapi pencetran juga ya nanti sampai ke beneran. Kalau masih semangat, masih kita anterkan sampai bisa, begitu. Dan kita sudah ada grup, nanti mau WA video call, biar saling kenal dan bagaimana ini orang itu ketika disemangatin, begitu. Kita akan video call rame-rame nanti untuk membimbing. Selain itu nanti akan saya kirim lembaran-lembaran untuk mengetahui bagaimana respon apa-apa yang didapat oleh para peserta pelatihan ini, begitu. Karena kalau tidak begitu, ibu nggak tahu sampai semana dapatnya apa, kayak gitu. Ribut-ribut, bayarnya mahal dan lain sebagainya, tahu-tahu dapat cuma nongkrong doang, cuma nampang muka doang, juga mau. Soalnya tujuannya adalah kita goal internasional, gitu. Ya teman-teman sekalian ya, saya simpulkan aja bahwa kita akan bantu Anda ya 24 hour services ya, kayak entah 24 jam ya, kita siap bantu Anda ya. Saya akan bantu mulai dari yang sudah expert maupun yang baru belajar. Kita kalau sama yang sudah expert kita bisa sharing, kalau yang baru belajar mungkin saya bertindak sebagai kakak adil ya, terdepan. Saya ada cerita sedikit aja nih. Saya ada cerita juga sama Bunda Nurul, ada anak muda namanya Anas, umur 19 tahun, dia ikut seminar saya, dia usahanya ini bakso, ya bakso Q namanya. Dia tinggal di Sidoarjo. Anas, dengar Anas. Itu dia. Anas. Ya, kita bantu dia terus, ya kan, biar Bali, saya udah sampai sini, gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin ternyata ada orang yang perlu produk-produk Indonesia untuk DKI di Hongkong untuk dari awal dari sejak kan. Nah, jadilah Anas itu mudah-mudahan produk kami bisa masuk untuk DKI kita di Hongkong. Belum lagi nanti untuk pelajar-pelajar kita di Mesir ya, Al-Azhar. Belum lagi untuk kalau nanti haji sudah mulai normal, jamaah haji itu banyak yang membutuhkan makanan-makanan yang rasa Indonesia. Nah, yang saya mau katakan, sejak umur 19 tahun, si Anas sudah mau coba untuk expand ke luar ya. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa mereka sudah belajar dari umur yang sangat belia. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita siap membantu teman-teman sekalian untuk berkonsultasi, untuk mencarikan dana, untuk mencarikan, satu lagi apa ini? Mencarikan buyer ya, kita cariin buyer insya Allah. Ya, saya akan mencarikan buyer, terus tadi itu yang cara-cara itu. Dengan catatan kita harus mendatanya. Kalau kita nggak tahu datanya, apa yang kita mau jual produk Anda kan? Ya, lebih benar saya mohon maaf, bila kita